Direktur Program dan Produksi Indosiar, Harsiwi Ahmad, menyebut poster konser Lesti Kejora dan Rizky Billar yang menyertakan logo televisi tersebut sebagai hoaks dan tidak benar. Lebih lanjut, Harsiwi juga mengimbau agar masyarakat lebih jeli dan peka atas beredarnya kabar palsu di media sosial, terutama terkait tayangan yang mencatut nama stasiun televisi itu. Sebaiknya kalau untuk program Indosiar, lihat di akun Indosiar, tegas Harsiwi kembali. Konfirmasi tersebut diberikan Harsiwi untuk menanggapi tersebarnya poster konser Lesti Kejora dan Rizky Billar bertajuk Konser Cinta Leslar Bersemi Kembali. Sebelum keberadaan poster yang bikin heboh itu, muncul sebuah petisi yang menyuarakan boikot kepada pedangdut Lesti Kejora dari televisi nasional. Petisi ini hadir setelah Lesti menghebohkan publik karena mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan suaminya, Rizky Billar. Dalam petisi yang digagas oleh akun bernama Leli Purwanti, disebutkan bahwa aksi Lesti tersebut dikhawatirkan bakal memicu normalisasi di kalangan masyarakat. Tak hanya itu, Lesti juga menyebut Rizky Billar telah meminta maaf kepada dia dan keluarga serta telah berjanji tak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Keputusan Lesti mencabut laporan itu pun mendapat kekecewaan dari netizen. Banyak netizen yang menyayangkan keputusan Lesti, terutama hanya demi anak.